Sekolah sehari gratis. Cepetan dibentak. Rambut merah. Jangan lupa. Cepetan gratis. Mbak bagus tuh. Hai. Semoga ini start lagi. Boleh start itu lah. Halo. Guys, aku mau live nih di akunnya Brule. Kalau pada mau ikutan langsung di enggak deng, pencet aja Brule. Hai Mama Gigi cantik. Hai. Tunggu ya, kita tunggu banyakan. Udah. Terus, oh iya. Hai, halo, halo guys, halo, halo semua. Coba cari filter yang lain yang lebih. Gimana sih, oh gitu. Ini kan, ya benar. Kayaknya biar lebih. Kalau gue bedek banget kalau ngapain. Muka-muka kurang tidur, tidak bercahaya. Nah, gimana kalau ini? Nah. Aja. Kata gue warnanya bagus nggak? Ini apa nih? Kok ada-ada aja sih, An? Nggak tahu. Hai, ini bisa di wave. Hai, wave. Kalau ini apa nih? Untung gue udah retouch bulu mata. Jadi guys, aku mau nanya nih, siapa yang udah ikutan Brule Bom Challenge? Siapa yang udah ikutan? Yang udah ikutan, halo-halo dong gitu. Yang udah ikutan, komen dong, Beb. Pengen makan bareng. Udah beli belum makanya, ayo beli ikutan. Pengen makan bareng, dia ikutan Brule Bom Challenge Outlet. Ready stock gak buat pengir aku karena kucingku mati, ya Allah sedih banget. Wow. Maaf untuk mendengarnya. Gimana? Halo, udah tuh ada yang udah. Tuh ada Mamah Gilby udah ikutan. Bagusan enggak pakai efek enggak? Aku belum mandi. Ulan Ruri. Belum, kenapa enggak ikutan? Nih Mamah Gibi, Mama Gigi kapan buka outlet di Garut? Kapan? Entar ya, nanti. Nanti ya, geng. Nanti ya. Pengen beli, Kak. Beli dong. Beli. Mana sih ini ya? Mari kita lihat. Susi Lawati 85, Mama Gigi. Hai Mbak Susi. Rafathar tuh, Rafathar. Ah, bilang hai, ah. Maaf ya, mohon maaf aku enggak puasa. Jadinya ada makanan-makanan. Siapa yang udah cobain ini nih? Cheese pocket. Ada lagi yang chicken nanti ya. Yang ini yang bolognese. Ada juga yang rasa yang pernah ada. Chicken. Chicken. Ada chicken cheese. Yang belum tahu nih. Tuh, aduh lagi puasa ya. Lagi puasa. Tapi aku nggak puasa. Biar kelihatan nih. Jadi ya itu kayak gini nih tuh. Yang mau buat buka puasa bisa beli ya? Bisa dong, tapi. Oh, di Jakarta bisa. Jabodetabek bisa. Jabodetabek langsung. Bisa langsung beli, langsung kirim di Tokped. Di Tokped bisa. Di admin bisa. Link kliknya di admin bio. Bisa. Pokoknya di link bio ada, langsung bisa dicek. Harga berapa harganya Brule? Nih kalau yang ini tuh harganya 50.000. 60. 60.000, Beb. Ini harganya 60.000 yang cheese pocket. Kalau Brule Bom itu 100.000, ini isinya 6 tapi gede-gede dan gendut-gendut banget. Ya kan? Pokoknya kenyang. Makan aja, Ma, mau lihat. Kan lagi pada puasa. Masa mau makan? Ya enggak puasa sih. Jangan dong, nanti kalau ada yang batal aku dosa, Beb. BSD ada enggak? Ada BSD. BSD ada. Lu tuh ngomong enggak ada mukanya, Den. Enggak mau. Nih, diginiin. Malu. Kita cuma segini aja. Kan gue ini tim penghibur. Saya di Garut nggak ada Brule. Bisa di Bandung, pesan dari Bandung nggak? Iya benar. Bagi
kalau keluar Pulau Jawa aman nggak? Ih, aman di dong. Jawa kan ada, di Jogja ada. Ada. Kebun Bun Mima ada, sepupu aku itu. Surabaya, Malang, ada. Jogja, Semarang, Pekanbaru aja ada. Luar Jawa ada kan? Luar Jawa ada, mantap. Mama Gigi makin cantik gratisannya Burule dong, haha. Makasih, masya Allah. Ke Banjarmasin belum? Bandung ada. Bandung ada tuh. Di Gresik ada Jisto, Gresik ada Justip. Kira-kira kalau dibikin video dance sambil makan brule bakal di notice kayak sama Mama Gigi. Iya dong. Di Manado ada enggak? Manado belum ada, Medan ada. Ada Cilegon, Banten ada, Lumajang ada. Oke, kita sekarang ngobrolin Brule Bomb Challenge. Brule Bomb Challenge. Jadi, kita tuh lagi bikin challenge, Brule Bomb Challenge itu, Brule Bomb yang enak banget itu. Kalau kalian beli, makasih, makasih ya, Mbak, yuk. Jadi, kalau misalnya kalian beli Brule Bomb itu bisa menangin makan bareng sama aku kalau yang mau. Ya kan, lu. Iya dong, nanti ya, kita makan bareng banget. Aku enggak mau gitu. Tapi ada nanti kita bakal ada kegiatan-kegiatan lain yang seru juga, nggak makan bareng doang. Iya. Jadi nanti kalau kalian beli, pokoknya nanti akan ada 5 pemenang. Nanti kalau misal ada nanti satu pemenang itu bisa ngajak temannya satu lagi, gitu. Terus ada uangnya juga. Ada uangnya. Uang tunainya tuh 1.500.000, 1.500.000 1.500.000 untuk 5 pemenang. Jadi satu orang tuh nanti dapat 300.000, lumayan kan? Lumayan. Gitu. Pokoknya caranya tuh gampang banget ikutan Brule Bomb Challenge. Itu kalian tinggal beli aja 3 box Brule Bomb. Mama Gigi tuh bisa varian apapun dalam satu transaksi. Lewat WhatsApp bisa, Tokped bisa, beli di Brule Store bisa. Terus jangan lupa juga kalian follow Instagramnya Brule. Nah ini Instagram ini. Instagramnya ya. Yang ini, bukan yang lain ya. Terus kamu juga nanti harus like post dulu Brule. Like post yang Brule yang ada tulisannya makan bareng Mama Gigi. Terus kamu mention 5 teman kamu. Semakin banyak kamu beli Brule Bomb, semakin banyak kesempatan menangnya gitu. Nah kalau udah beli nih, misalkan udah beli Brule Bomb, terus gimana cara ikutannya? Ya tinggal WhatsApp aja, sama kalau ngomong di admin Tokopedia, nanti langsung dicatat di Brule-nya. Gitu, gampang ya Beb? Gampang. Yang ikutan sekarang, sampai sekarang sih lumayan udah banyak. Tuh. Kalau buka kesempatan lebih banyak lagi. Benar. Kalau yang bagi-bagi THR masih ada enggak Mama Gigi? Udah habis bagi-bagi THR kemarin. Tuh, udah lewat saya. Pulang Kak Gigi. Jadi jadi pokoknya nah, intinya pulang aja say, gitu intinya ya. Beli dulu Brule Bomb. Brule Bomb varian apa aja, minimal 3 box dalam satu transaksi, boleh di WhatsApp admin WhatsApp admin di Tokped atau beli di Brule Store. Nah, nanti kalian follow Instagramnya Brule. Terus kalian harus like post juga yang makan bareng Mama Gigi. Terus kalian mention 5 teman kamu. Pokoknya semakin banyak beli, semakin banyak kesempatan. Aku kemarin beli banyak buat hampers dong, tapi belum ada program ini. Udah ada WhatsApp aja adminnya. Ah, liatin aja kasih bukti. Bukti ini aku bukti udah belinya. Beli Brule Bomb banyak nih, ikutan Brule Bomb Challenge. Nanti langsung di save namanya. Komennya di postingan Satu. Yang mana katanya? Nanti abis ini kita up lagi ya nih. Postingannya. Gua cari deh. Bumil rajin deh. Hebat ya. Banget, gua tuh rajin banget. Rajin ya, hari ini siang-siang nih pada puasa. Gimana puasanya? Mana pada yang mana? Pada lancar kan? Mana nih bawahnya? Nih. Yang ada elonya. Nih, yang ada akunya ya. Tuh. Nonton videonya. Bak-baknya yang ada videonya nih. Tuh gitu, price list. Tadi udah dikasih tahu kalau Brule Bomb itu 100.000. Kalau cheese pocket 60.000. Kok dimatiin, Sa? Oh, briefin. Oh iya. Tuh. Nah, kita mau kasih tahu juga kalau challenge ini tuh sampai tanggal 17 Mei. 17 Mei, jadi cuma punya kesempatan seminggu lagi. Dan mau tanggal 24.
berlaku Jabodetabek, Cibubur, Karawang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali. Oh, semuanya deh. Akomodasi dan biaya ditanggung pemenang. Keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Betul. Jadi, ah? Enggak ada yang kurang. Hah? Ada yang jadi pokoknya nanti kita kasih pengumumannya itu tanggal 24 ya. Tuh. Tunggu, Mama Gigi bukti belinya berupa struk ya? Iya, udah hilang. Ya, oh, gimana dong? Enggak apa-apa, tapi kalau belinya di belinya di mana ya? Iya, belinya di mana? Kalau misalkan belinya di admin, kasih screenshotnya aja. Kan udah pasti kan tahu gitu. Betul. Pokoknya kalian bisa ikutan itu makan bareng Mama Gigi. Gampang banget, cuma tinggal beli 3 aja. Betul. Gitu minimal. Nah, bisa makan bareng aku kalau yang mau. Kak Gigi sehat selalu, iya. Bumil. Hai Bumil. Hai Bumil. Teman-teman, Kak Gigi mau jual rumah. Aduh, mohon maaf nih. Mau jual rumah, aku bingung. Berdiri di Rio Junction, Mama. Iya, betul. Mana? Mbak Gigi buka di Solo. Di Solo lewat Bun Bun. Bisa beli. Oh iya, Solo bisa Bun Bun. Bun Bun Mima. Bun Bun Mima. Ganti filternya, oke. Mau filter apa? Filter apa nih? Gini. Kita nggak ada filternya dong. Ini? Aku kayak nggak. Gimana sih? Oh gitu, yang yang gini. Yeah. Surabaya outletnya di mana? Nah pokoknya yang nanya-nanyain outlet langsung aja cek di bio ya teman-teman. Duh, bulat muka gue. Oke, ini aja. Oke. Siang-siang. Enggak pakai makeup aja cantik, masya Allah. Kamu bohong, kamu belum lihat kalau aku nggak pakai filter. Kamu belum lihat secara langsung. Karena aku tuh pakai bulu mata palsu. Nah sekarang kita ngobrol ini yuk, cheese pocket. Nah, cheese pocket. Ada siapa yang udah pernah coba cheese pocket? Enggak deh. Maaf. Di mana Solo kak? Bisa di Bun 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 Mima. Nih aku kasih tau Instagramnya ya. Terus soalnya sepupu aku. Bun Bun Mima. Tetap. Iya kan Bun Bun Mima kan. Benar. Nih, Bun Bun Mima yang ini nih, buat yang di Jogja, Solo dan sekitarnya nih. Yang ini, tuh Bun Bun Mima. Kelihatan gak sih? Balik, oh yaudah gak apa-apa. Ini cuman ada yang merah, merah tuh rasa bolognese. Banyak yang nanya, merah bolognese tuh rasanya pedes ya? Enggak, kok enggak. Ini gak ada pedes. Ini ada cabai. Ada cabai di dalam terpisah. Kalau kamu mau lebih pedes, kamu cari tetangga kamu. Ada lagi satu lagi warna kuning, tapi kita nggak ada boxnya. Gitu deh. Kalau di Cirebon gimana? Cirebon kemana? Cirebon mana sih? Cirebon tuh Jawa Barat. Oh, Cirebon Bandung kali ya? Bandung deket ya? Deket ya sih? Deket nggak sama Bandung? Nggak tahu. Cirebon belum ada. Nah coba deh tuh kontak ke Brule kali aja, ada harga aja bisa. Kira ini isinya banyak. Ternyata isinya enak banget. Lu ini enggak, bukan sedikit atau banyak tau isinya ya? Ini banyak. Dia emang isinya 6 tapi gendut-gendut. Gendut-gendut. Terus kejunya tebel banget. Kita sebenarnya ada di sini, cuman kan kita enggak mau bikin batal, jadi kita ceritain aja ya. Nih, ini ada sih sebenarnya digoreng, tapi aku enggak bisa makan di depan kalian kan kalian lagi puasa tuh. Lihat aja display aja ya. Kalau Sorong ada enggak? Belum ya. Nanti secepatnya. Sorong Justip ada, Justip Sorong. Ada rekanan di Bali tolong. Bali ada. Ini ada cabenya juga nanti. Jadi kita buka aja deh. Kita tinggal satu di rumah lo. Tinggal satu. Mau banget. Waalaikumsalam. Ya. Buka outlet di Padang. Di Padang bentar lagi ada. Outlet apa? Reseller juga sama outlet juga. Outletnya ada, duh namanya apa ya, nanti kita kasih tahu deh. Gue tuh kurang pengetahuan di lokasi-lokasi. Makassar. Makassar ada juga, say. Nih dalamnya gini tuh, isinya satu. Enak dua, banget, brule demi apapun. Iya emang bener. Ada cabai. Brule enak sekali, betul. Tasik Malaya, hai. Tasik Manado ada. Selain rasa bolonya, ada rasa chicken. Ya, ini chicken juga enak. Chicken cheese. Kalau ini pasti anak-anak anak-anak pasti suka deh. Bagi gue sukanya chicken apa yang bolognese? Aku suka dua-duanya loh.
Of course. Karena dua-duanya enak. Ada rencana buka outlet di Jogja nggak? Udah deh, belum. Belum sih kalau Jogja belum ada outlet. Bukan ada, belum ada outlet, tapi ada Bun Bun Mima sepupu aku. Tetep. Karanganyar Solo. Teteh Gigi kirim brulinya dong. Kirim kemana, Shay? Beli boleh. Kalau kita bikin ini ya, bikin giveaway apa ya? Giveaway itu. Cheese pocket mau nggak? Bikin giveaway cheese pocket mau nggak? Manado ada karena kita di mananya? Nggak ada Manado belum ya. Tapi jasip kayaknya jasip, ada. Jasip banyak. Mbak Gigi siapa? Joanna. Hai Joanna. Depok Mama Gigi. Depok, Depok udah ada dong. Makanya langsung cek IG-nya. Mbak Gigi lagi hamil. Aku juga lagi hamil. Semuanya di sini lagi hamil. Ya kak, udah pernah coba di Bun Bun Mima, mantap. Tuh, mantap Bun Bun Mima. Jambi belum. Pokoknya ada di Semarang. Medan. Gimana sih kita tuh? Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Pekanbaru. Bandung dicuekin. Ya enggak dong, Bandung kan udah. Kak, katanya Brulebo mau ada varian baru. Iya, benar. Ya, kok tahu sih kamu, kawan? Pokoknya bentar lagi bakal ada Brulebo varian baru. Enggak kalah enaknya. Ada yang bisa kok ini enggak nebak Brulee Bomb. Ada. Iya benar, coba deh. Tebak nanti di video live-nya nanti kasih tahu ya rasa apa yang menang, kita kirimin Brulee Bomb rasa barunya pas. Ya kalau benar ya. Keluar, kalau benar. Kalau salah ya. Kalau salah yang enggak dapat. Diskon dong. Kita suka ada promo-promo. Ya. Promo baik. Berarti kamu enggak ngikutin, kawan? Gitu. Oh, Bandung di mana outletnya, Mbak? Ada di Rio Junction. Ada di HGL. Oh, di HGL ada. Ada di HGL. Baru di HGL baru mulai. Durian. Masa sih? Kolab lagi sama Siwon. Wow, jadi main sama Sadar baru. Gimana? 5 minggu boleh? Boleh enggak Siwon? Nawan. Wah, Siwon. Rasa yang pernah ada. Gue merasa itu kali. Rasa kimchi. K-pop, rasa K-pop kimchi. Gitu. Brulee Bomb coklat keju. Kapan buka di Lampung, Bekasi? Di Bogor mana nih udah ngiler? Di Bogor udah ada. Mm-mm. Rasa keju ya iyalah, Brulee kan isinya keju, sayang. Serang Cilegon ada enggak? Adanya Rans Cilegon FC. Sekalian promo lipstik mungkin sama boleh. Siapa yang udah beli lipstik? Cewek asli itu. Brulee sebenarnya punya Mama Gigi kah? Yang ini nih. Yang ini. Yang ada tulisan Mama Gigi. Brulee Bomb, cheese pocket, ada tulisan Mama Gigi, Mama Gigi. Indramayu. Belum. Tapi semuanya juga enak. Spagettinya enak. Apalagi sih ada Brulee Buns. Ada susu kopi. Oh, susu kopi itu favorit aku banget. Terus ada, iya benar. Tapi yang baru ini. Mama Gigi rasanya gimana sih? Pasti enak banget ya. Aku di Kuningan Jabar, pengen banget cobain. Sayangnya susah nyarinya. Enak banget, Beb. Kalau lagi jalan-jalan ke Bandung, lagi jalan-jalan ke sini, beli buat oleh-oleh. Ya, mungkin jastip-jastip di daerah kamu juga kayaknya pastinya harusnya ada deh. Betul. Tasik belum ada. Ada di jastip Tasik. Oh my god. Udah kali ya. Udah, jadi Brulee itu kerja sama Mama Gigi. Iya, jadi itu bukan punya aku, punyanya TN. Yang punya Mama Gigi yang ini ada tulisan Mama Gigi. Yang ini yang ada tulisan Mama Gigi ada Brulee Bomb sama cheese pocket Mama Gigi gitu ya. Jadi Brulee-nya bukan punya aku. Tapi kalau Brulee-nya mau punya Mama Gigi, ya udah nanti coba ya. Kalau bisa. Avatar mana tuh di belakang? Di belakang. Kok suara main game siapa yang main? No, di belakang masih pitil. Tuh, lagi main game. Oke guys, ya udah ya. Nanti kita kapan mau. Kita live lagi ya? Kita live lagi. Thank you semua. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Selamat berpuasa. Jangan lupa bukanya makan Brulee Bomb cheese pocket sama kok Brulee Bomb cheese pocket? Oh, itu kalau Brulee Bomb atau Brulee cheese pocket. Buka.
Oh, bisa ganti-ganti. Gitu saya. Oke. Okay. Dadah. Terima kasih semua. Dadah. Mana sih caranya? Gitu. Ini benar ya? Itu benar. Enak.